lillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri waqtu qaddatan bil lisan yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ani wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fil akli wa syarofi, pasal menjelaskan tentang akal dan kemuliaannya dan kemuliaan akal. Wa huwa mambaul ilmi, dan akal itu merupakan tempat bersemayamnya ilmu. Wa yadullu ala syarafihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al-aqla, yang paling pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu akal. Faqala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, akbil, menghadaplah. Fa'akbala, maka akal menghadap kepada Allah. Kumma qala lahu adbil, fa'adbal. Kemudian Allah berfirman juga kepadanya, berbaliklah. Fa'adbaro, maka akal itu berbalik. Qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Allah azza wa jalla berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, ma khalaqtu khalqan, aku tidak menciptakan satu makhluk pun, akrama alayya minka, yang lebih mulia menurutku dari dirimu, dari kamu. Bika akhidu wa bika ukti, dengan adanya dirimu aku mengambil, wa bika ukti, dan dengan adanya kamu aku memberi. Wa bika utibu, dengan adanya kamu aku memberikan pahala, memberikan balasan, memberikan imbalan. Wabika u'akim, dan dengan adanya kamu aku menyiksa. Akal itu merupakan makhluk paling mulia dasarnya, karena dengan akal, adanya akal, seseorang bisa patuh kepada Allah, bisa taat kepada Allah. Kayak di sini tadi jelasin, begitu disuruh ngadep, akal langsung ngadep, disuruh kebalik, akal langsung balik. Jadi seseorang bisa patuh kepada Allah kalau memang dia menggunakan akal. Karena sifat akal seperti patuh dan tunduk kepada Allah. Disuruh ngadap, jadi yang ngadap. Disuruh balik, jadi balik. Makanya kan yang membedakan antara manusia dan hewan sebenarnya cuma itu, cuma akal.
yang bikin manusia lebih mulia dibanding hewan karena manusia diturunkan akal. Dan jadinya kalau ada manusia yang tidak menggunakan akalnya bisa jadi lebih hina dari binatang. Karena yang bikin manusia mulia itu bukan jogrogan, bukan bentuk tubuh, bukan postur badan. Tapi yang bikin manusia mulia itu karena dia menggunakan akal. Ya sama-sama burung dah. Yang satu perkutut, yang satu tekukur. Itu sama enggak kan? Hah? Ada perkutut, ada tekukur. Ah, oke. Sama, sama-sama burung. Dan bentuknya juga mirip. Malah tekukur gedean lagi. Ya gedean ya. Tapi kok bisa lebih mahal perkutut? Karena yang dinilai bukan postur tubuhnya, bukan bentuknya, bukan. Tapi dinilai apa yang ada di dalam sifatnya, kemampuan manusia jadi mulia, lebih mulia dari binatang karena ada akal. Kayak kuda sama keledai hampir mirip bentuk, tapi kenapa kuda lebih mahal? Oh, karena kalau kuda masih lebih gagah dibanding keledai, lebih cepat. Kalau keledai pelan, nggak ada yang cepat. Itu yang bikin mahal. Ya kayak kucing dah, kucing kampung sama kucing Persia, kucing Angora, sama-sama kucing padahal. Tapi bukan badannya yang bikin dia lebih mulia. Manusia pun begitu. Ya bukan karena badannya manusia jadi lebih mulia dari binatang, tapi karena ada akal. Nah, kalau ada orang yang tidak menggunakan akalnya, berarti ya dia sama aja kayak binatang. Ciri-ciri orang yang menggunakan akalnya tadi itu, kalau disuruh Allah, disuruh ngadep ya langsung ngadep, disuruh berbalik ya langsung berbalik. Itu ciri-ciri orang yang menggunakan akal. Oke, okay. Hah? Lawannya nafsu. Karena semua kebalikannya, begitu disuruh ngadep, meneng aja. Jadi kalau ada orang yang tidak patuh kepada Allah, berarti akalnya tidak digunakan. Nah, kalau akalnya tidak digunakan, ya berarti sama aja binatang, sama rendah. Bahkan kalau di Al-Quran, balhum abal, bahkan bisa jadi lebih hina dari binatang. Kalau binatang mah, kagak bisa diatur, kayak emang ketahuan gak ada akal. Manusia nggak bisa diatur padahal akalnya ada. Allah. Dia membedakan manusia sama binatang. Karena sama-sama hewan, manusia itu kan hayawan natif. Bedanya itu doang. Udah tuh. Nah, karena kita ketempelan sesuatu yang mulia, makanya kita jadi mulia. Nah, ketempelan akal yang mulia, makanya kita jadi mulia. Ya, mau gini, oh jauh aja. Betul jelas ya? Bagi kita juga gampang jadinya. Kalau kita lagi patuh kepada Allah, berarti akal kita lagi dominan. Kalau kita lagi ngelawan mulu sama Allah, berarti nafsu kita yang lagi dominan.
kalau kita lagi menggunakan akal kita, berarti kita lagi jadi orang mulia. Kalau lagi pakai nafsu kita, berarti kita lagi jadi orang hina. Bahkan lebih hina dari binatang. Ini kayak kawan, amin kan? Enggak? Amin. Hah? Itu bukan akal namanya. Bukan akal itu. Nafsu. Pakai pikiran itu mah bukan pakai akal. Ini mah akal yang itu, yang tempat bersemayamnya ilmu sehingga orang itu bisa patuh kepada Allah. Kan yang memerintahkan buat mengerjakan keburukan mah cuma nafsu. Inna nafsal ammaratum bisu. Jadi kalau yang lagi berbuat jahat itu dia pakai nafsu, bukan akal. Karena kalau dia menggunakan akalnya, dia akan mengerjakan perbuatan, tidak akan melakukan perbuatan buruk. Bukan pakai akal seperti itu, dia akan salah paham. Nah, akal sifatnya tadi, begitu disuruh ngadep sama Allah, dia langsung ngadep. Disuruh berbalik sama Allah, langsung berbalik. Kalaupun ada orang yang melawan Allah, menentang perintah Allah atau melanggar yang dilarang oleh Allah, berarti bukan menggunakan akal, menggunakan nafsu. Tadi, kenapa orang yang melakukan perbuatan buruk disebut menggunakan nafsunya? Karena orang yang menggunakan akalnya pasti sebelum melakukan sesuatu dia berpikir dulu. Ini kalau saya kerjain Allah senang atau enggak? Ini kalau saya kerjain Allah marah apa enggak? Ini termasuk hal yang diminta Allah atau dilarang Allah? Pasti begitu dulu. Yang bikin kemudian dia melanggar karena dia mengikuti nafsu. Apa? Makanya kalau dalam bahasa lainnya akal itu adanya di ruh sultani yang jadi filter ketika kita mau melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk, itu selalu difilter oleh ruh sultani oleh akal. Makanya biasanya hati kecilnya pasti tahu bahwa yang dia kerjakan ini dilarang sebenarnya. Akalnya pasti bilang ini dilarang. Cuma karena mungkin tuntutan ekonomi atau hal yang lainnya yang menyebabkan dia mau nggak mau kemudian itu dia kerjain juga. Begitu. Pasti akalnya nolak, hati kecilnya nolak. Amin, ketemu dah. Waqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu Jibril masuk dan qala al-aqlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Jibril, aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril, masuk dan apa itu kehormatan tertinggi? Qala al-aqlu. Malaikat Jibril menjawab, akal. Orang bisa terhormat selama dia masih menggunakan akalnya. Kalau udah tidak digunakan akalnya, maka dia akan jadi hina. Atau kalau mau dikaitkan dengan ilmu, karena tadi akal itu sumbernya ilmu, tempat bersemayamnya ilmu. Selama orang itu masih menggunakan ilmunya, ilmu agamanya, insya Allah dia akan jadi orang yang terhormat, orang yang mulia.
begitu dia sudah tidak menggunakan ilmunya, sudah tidak mengamalkan apa yang dia tahu, maka dia akan jadi makhluk yang hina. Karena akal merupakan kehormatan yang tertinggi. Biar sama-sama manusia, sama-sama orang, yang ada akalnya sama yang enggak ada akalnya, itu beda perlakuannya. Meskipun kalau kita lihat Mang Didi sama Ustaz Dilah cakepan, Mang Didi tetap yang dicium tangannya Ustaz Dilah. Mang Didi mah apa? Gak cakepan. Kenapa bisa begitu? Karena ilmunya atau enggak? Karena ilmu, karena akal. Makanya tadi kita balikin, manusia bisa jadi bernilai kalau dia masih menggunakan akalnya. Kalau sudah tidak menggunakan akalnya, akan jadi makhluk yang hina. Wa haqiqatul aqli gharizatun yutahayya'u biha idraful ma'lumatin nazariyati. Dan hakikat akal yaitu naluri yang disiapkan dengannya untuk memahami segala sesuatu yang bisa dipelajari secara nazori. Naluri yang disiapkan untuk memahami segala sesuatu yang bisa dipelajari secara nazori. Karena kan ilmu itu ada dua, ada ilmu doruri, ada ilmu nazori. Kalau ilmu nazori itu ilmu yang diperlukan pemikiran yang mendalam, itu ilmu nazori. Kalau ilmu doruri tidak memerlukan itu. Contohnya kayak bocah belajar jalan, belajar nyuap nasi ke mulutnya, itu ilmu doruri, gak pakai pemikiran mendalam. Kalau matematik, bahasa Inggris, kimia, itu ilmu nazori, ilmu yang perlu pemikiran yang mendalam. Nah, akal merupakan naluri yang disiapkan untuk memahami segala sesuatu yang bisa dipelajari secara nazori. Nah, termasuk dengan kita ta'lim seperti ini kita sedang mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan. Nah, kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Kalau yang pikirannya, kalau yang akalnya tidak digunakan untuk berpikir, berarti dia tidak mensyukuri nikmat akal. Apa tuh? Kayaknya 24 jam kebanyakan kagak bersyukur yang mau bersyukur. Nggak, dia cuma 1 jam. Bayangkan bungongnya. Apa dia? Merenung. Awal mungkin. Makanya jangan sering bengong. Gunakan akal kita. Dipakai buat berpikir. Ngapain kek kerjain hal yang ada nilai. Jangan tidur mulu. Apa aja? Masih yang ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kek. Bulan ini mah jangan ngopi sia-sia. Udah.
Itu tandanya kita mensyukuri nikmat akal kalau kita gunakan untuk berpikir. Kalau agak difungsikan akalnya berarti tidak bersyukur. Wa ka'annahu nurun yuqdafu fil qalbi bihi yusta'addu li idrakil asya'i bihi yusta'addu li idrakil asya'i. Dan bisa jadi akal itu cahaya yang dititipkan, seolah-olah akal itu cahaya yang dititipkan ke dalam hati yang disiapkan untuk memahami segala sesuatu. Idrok itu memahami. Wadzalika yatafawatu bitafawutil ghoroiz. Dan yang demikian berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan perbedaan naluri yang ada. Wallahu a'lam. Dan Allah yang Maha Tahu dengan yang benar. Karena naluri di setiap orangnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat nangkepnya, ada yang lambat nangkepnya. Ada yang begitu dijelasin sekali langsung paham, ada yang sudah berkali-kali paham-paham. Allah sekali terpaut, terpaut ya kayak. Terpaut. Apanya? Iya enggak juga sih. Ya gini kan bang Tony setiap hari bareng sama saya kagak kagak gitu-gitu aja mas. Yang tetap ada yang mudah diajarinnya, ada yang agak sulit diajarinnya. Satu kelas. Ya kan makanya nanti tergantung dengan naluriknya. Orang kayak Bang Emak yang jiwanya pebisnis, begitu saya ajak ngobrol masalah hukum agama, kagak pakai lama, baru menit udah anggap dia kan. Bosan amat ya bahasanya. Coba kira paham. Nah kalau lagi ngomongin masalah bisnis mah sampai 1 jam 2 jam juga ditimpah. Begitupun sebaliknya. Saya dari kan ngomong bisnis ya bingung apa yang mau dibahas ini. Tergantung nalurinya. Dia nalurinya lebih ke apa. Setiap orang pasti beda-beda daya nalarnya, daya naluri, instingnya beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat,